sejumlah santri lama dan santri baru mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan Pompres Tahfidz Ihram Nahdlatul Quran, Jalan Raya Pantai Cerita, RT 1 RW 1, Pari Mandala Wangi, Kabupaten Paneglang, Ahad 7 Juli 2019. Pimpinan Pompres Ihram Nahdlatul Quran, Ahmad Taftazani mengatakan di antara santri baru datang dari Sulawesi, Bengkulu, Bangka, dan Jawa Timur. Tahun ini, pesantren Ihramna tidak bisa menampung jumlah santri baru. Karena kapasitas kamar sangat terbatas, pihak pesantren terpaksa menolak banyak calon santri baru. Oke.